ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kami percaya semua anak sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan berkati. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan dipuji dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama katakan. Hai anakku, terimalah didikan. Kenapa Tuhan
suka, tapi tidak boleh. Nasihat itu baik, nasihat itu bersihkan suatu perintah-perintah untuk membuat kita itu yang lebih baik lagi, akan lebih baik lagi. Contohnya, kenapa kita dinasihati? Kita melakukan atau mencari di teman, kita kan dinasihati. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh mencari di teman, itu salah. Kata Tuhan, Tuhan itu salah, tidak boleh. Itu adalah suatu bentuk nasihat untuk kita. Kita juga orang tua katakan, woi, anak, sabun rumah. Tuhan menasihati kita kan, karena kita dibilang selalu membuat berantakan rumah. Kita menasihati untuk membersihkan rumah, untuk membantu orang tua. Tetapi kita kadang jengkel, capek. Tidak boleh. Nasihat orang tua itu baik untuk kita, untuk baik di masa depan kita. Makanya Tuhan katakan, hai anakku, terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Karena kita dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, kita belajar terus, kita didik terus, kita dinasihati terus agar masa depan kita di kemudian hari baik dan cerah. Tapi jangan lupa, kita seiring waktu terus kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan nasihat dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Apakah dari orang tua saja? Tidak, di sekolah kita mendengarkan nasihat dan nasihat dari guru-guru. Di gereja pun begitu. Ada guru sekolah minggu kan? Kalau guru sekolah minggu mengatakan, itu jadi kebaikan kita, lakukanlah. Itu adalah suatu bentuk nasihat dan didikan. Kami harap semua anak-anak yang ada di rumah menerima nasihat yang didikan dengan baik dan melakukannya dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yalah firman Tuhan ini menjadi suatu pelajaran yang berharga untuk anak-anak semuanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Sekarang kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan menjadi rema, menjadi pelajaran yang berharga untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sama-sama berdoa. Amin. Nah, sekarang kita sudah